Bu, kok bisa tahan sih bau-bau kayak gini? Namanya cari nafkah, Mas. Saya udah biasa, yang penting halal. Buat apa kamu pekerjaan seperti ini? Kamu itu harus kebesarin Niken dan masih butuh banyak biaya. Bagaimana kalau kamu kerja di tokoku? Kita ini sudah bersahabat sangat lama, dari dulu loh. Jangan becus dong, mesti jatuh sih. Mbak, maaf, Mbak, sengaja nyenggol kaki saya. Oh, kamu nuduh saya sengaja jatuhin kamu, iya? Bukan Mbak, bukan itu maksud saya Mbak. Mulai hari ini, Ibu gak kerja lagi di toko saya. Loh, kenapa Bu? Ibu dipecat, Mbak. Mereka bilang, Ibu dituduh sudah mencuri uang di toko. Astagfirullahaladzim.